Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Review Citroen C3 2023, mobil termurah Citroen untuk Indonesia. Citroen Indonesia akhirnya membawa rangkaian line-up terbarunya untuk menandai kembalinya pabrikan asal Prancis tersebut ke tanah air. Dari 3 model yang diperkenalkan, 1 mobil telah mendapatkan banderol resmi dan sudah mulai dipasarkan, yaitu Citroen C3 2023. Konsumen bisa memesan hatchback perkotaan yang stylish dan penuh dengan teknologi anyar milik Citroen ini. Pemesanan nantinya akan dibuka hingga Januari. Sementara pengiriman ke pelanggan akan berlangsung pada bulan April tahun 2023, sama dengan Citroen EC4 dan C5. Masih diimpor dan menyasar segmen yang cukup populer di tanah air, apa yang membuat Citroen yakin menjadikan C3 sebagai modal pertamanya ke Indonesia? Simak berbagai kelebihan dan kekurangan sekaligus review Citroen C3 2023 terbaru. Eksterior Citroen C3 2023. Desain eksterior yang stylish memang menandakan bagaimana Citroen ingin memasarkan C3 sebagai kendaraan untuk generasi muda. Bertajuk Dare to Care, mobil ini membawa prinsip accessibility, care, dan audacity untuk menghadirkan desain yang unik dan produk yang dipersiapkan khusus untuk selera pasar lokal. Eksterior depan. Fasia depan Citroen C3 memang tak begitu jauh dengan bahasa desain terbaru yang disampaikan oleh Citroen. Grille trapezoidal dengan aksen hitam dipadukan dengan bumper berwarna silver dan perpaduan hitam dan orange, terasa unik dengan perpaduan warna yang berani dan meriah. 2 bilah krom sekaligus menghadirkan logo baru Citroen yang mendapatkan perubahan beberapa waktu lalu, diapit oleh lampu depan dan DRL LED. Memang lampu depan dan lampu kabut masih halogen, tapi sudah cukup baik untuk mendukung visibilitas berkendara di jalanan. Eksterior samping. Sisi samping terlihat minimalis. Meski ada aksen orange pada bagian bawah, panjangnya tak lebih dari 4 meter. Sementara wheelbase tercatat 2,5 meter, sehingga membuat mobil ini cukup baik dalam hal ruang kaki di dalam kabin termasuk radius putar berada di angka 4,98 meter, menjadikannya terasa dinamis diajak berkendara di jalanan perkotaan. Warna kontras langsung terasa ketika melihat tampilan mobil ini, di mana cat dasar putih dipadukan dengan aksen berwarna oranye dan hitam di beberapa bagian, serta bilah krom untuk kesan premium. Ada 4 pilihan warna bodi dengan 2 warna dual tone, sehingga total 6 kombinasi warna yang tersedia pada mobil ini. Beralih ke belakang, bisa dibilang tampilannya terkesan sederhana dan tak terlalu memukau. Hanya ada spoiler belakang sewarna dengan atap, lampu belakang berbentuk kotak, serta bumper yang masih mengadopsi perpaduan warna hitam dengan aksen krom.
Interior Citroen C32023. Bagian interior Citroen C3 masih menghadirkan kesan stylish dengan perpaduan warna yang kontras di dalam kabin. Citroen menegaskan bahwa mereka memberikan kepraktisan sekaligus kenyamanan ketika berkendara bagi pengemudi dan penumpang dengan berbagai fitur yang ditawarkan. Aksen oranye disandingkan dengan warna hitam melalui material plastik keras menghiasi tampilan dashboard mobil ini. Kualitas dashboard dan pintu samping memang belum bisa menghasilkan gaya premium, namun sepadan dengan harga yang ditawarkan. Head unit layar sentuh berukuran 10 inci menjadi pusat infotainment, termasuk konsol AC dan tombol pengaturan di bagian bawahnya. Konsol tengah dipenuhi dengan cup holder dan ruang penyimpanan untuk smartphone Anda. Selain itu, tak ada fitur menarik lainnya yang dipasangkan, mengingat mobil ini masih menggunakan tuas persneling dan rem tangan manual. Setir multifungsi masih bisa ditemukan, di mana pengemudi bisa mengakses berbagai fitur seperti hands-free dan pengatur volume pada bagian kanan tangan, sementara sisi kiri tampak kosong tanpa tombol. Belum berlapis kulit, tapi cukup nyaman dalam genggaman dan sudah dilengkapi power steering dan pengaturan tilt, namun belum teleskopik. Kenyamanan duduk di dalam kabin, Citroen membawakan gaya SUV dengan tempat duduk yang tinggi dan bisa disesuaikan, walaupun pengaturannya masih manual, bukan elektrik. Karena harganya yang terjangkau, tentunya beberapa fitur disembunyikan dibandingkan model lainnya. Ketika masuk ke dalam bangku belakang, terlihat ruang kaki dan ruang kepala yang cukup lega, masih tetap nyaman walaupun belum menggunakan pelapis kulit. Hanya mengandalkan pelapis fabrik di bangku pertama dan baris kedua. Walaupun mobil ini tergolong kompak, tapi kapasitas bagasi dan ruang penyimpanan yang ditawarkan bisa dibilang sudah cukup mumpuni untuk pengendaraan harian, di mana bagasi Citroen C3 tercatat mencapai 315 liter dengan ban serep yang dipasang pada bagian bawah lantai bagasi. Fitur Citroen C32023. Citroen menyebutkan bahwa mobil ini menawarkan berbagai fitur unggulan untuk bisa bersaing dengan segmen yang cukup ramai di Indonesia. Termasuk dengan layar sentuh dengan fungsi mirror screen, ditambah dengan konektivitas nirkabel dari Apple CarPlay dan Android Auto, C3 disebut sebagai city car yang gadget friendly. C3 juga sudah dilengkapi dengan auto door locking dan pengunci otomatis yang akan mengunci pintu ketika mobil telah berkendara selama 30 detik. Fitur lainnya yang disematkan pada mobil ini termasuk AC, USB untuk pengisi daya smartphone pada bagian depan dan bangku baris kedua. Masih belum mendapatkan sistem keselamatan canggih seperti model Jepang maupun Eropa. Penumpang akan dilindungi oleh dua airbag bagi pengemudi dan penumpang depan. Selain itu, sistem pengereman anti-lock braking system, ABS, dan Electronic Brake Force Distribution, EBD, siap membantu stabilitas pengemudian ketika berkendara di jalan licin. Mungkin mesin Citroen C3 masih belum menggugah dibandingkan dengan pesaingnya di segmen yang sama. Namun Citroen sudah membekali mobil ini dengan mesin berkapasitas 1.2 liter yang mampu mengeluarkan tenaga maksimal 82 PS dan torsi puncak 115. Penggunaan mesin dengan kapasitas kecil dan 3 silinder tentunya berdampak pada konsumen bahan bakar yang tergolong irit. Konsumsi BBM Citroen C3 diklaim mampu menghasilkan 19,8 km per liter. Cukup baik untuk sebuah mobil perkotaan yang biasanya memiliki konsumsi sekitar 10-15 km per liter. Menariknya, di tengah pabrikan yang mengedepankan mobil bertransmisi otomatis, Citroen hanya membawa manual 5 percepatan sebagai satu-satunya pilihan transmisi yang tersedia. Citroen akan meninjau kembali popularitas C3 sebelum memasukkan transmisi otomatis ke tanah air.
Hanya ada satu tipe yang dipasarkan di Indonesia, di mana harga Citroen C3 2023 berada di angka Rp225 jutaan. Namun Citroen menyebutkan bahwa konsumen bisa memiliki aksesoris dan kustomisasi yang tersedia sesuai dengan pilihan dan preferensi mereka. Namun hal tersebut tentu saja berdampak pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan model standarnya.